السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, pada malam Jumaat yang berbahagia ini kita dapat bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mendalami hukum-hakam Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita ketahuinya. Kita masih bersama dengan kitab Unwanul Falah, tuan-tuan, di muka surat 27. Pada muka surat 27, pada baris yang paling bawah sekali, kita akan masuk pada malam ini suatu fasal yang baru yang menceritakan tentang hukum hakam solat berjamaah. Solat berjamaah ini adalah suatu sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal. Tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya menyuruh dan sepanjang hidupnya tidak pernah tinggal sembahyang berjemaah mengikut riwayatnya. Sehinggakan ketika sakit pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berpapah lagi masuk ke masjid untuk sembahyang berjemaah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan pun mensyariatkan salatu syiddatil khauf, sembahyang dalam peperangan. Macam mana aturan sembahyang berjemaah dalam peperangan? Kemudian bila berlaku hujan atau hujan yang teruk sekali, maka disyariatkan juga kepada kita untuk sembahyang jamak takdim di masjid atau surau, supaya bila kita balik nanti tidak dapat datang lagi untuk solat berjemaah, maka boleh jamak takdim. Contohnya kita datang sembahyang zuhur, hujan tu lebat, maka kalau kita balik tak datang dah, asar karang tak datang dah. Kenapa? Kerana tak boleh datang, dah lebat. Maka boleh kita sembahyang jamak takdim. Kenapa? Kerana nak jagakan sembahyang berjemaah itu. Dan kata ulama, tuan-tuan semua, kata ulama, wala yatahawanu bil jama'ati illa man fi qalbihi nifaqun. Dan tidak ada seorang manusia yang merengang-rengangkan sembahyang berjemaah. Dia malah nak sembahyang berjemaah, ataupun dia merengang-rengangkan, bagi dia tak ada apa sembahyang berjemaah ini. Illa fi qalbihi nifaqun, kecuali dalam hatinya ada sedikit penyakit munafik. Na'udzubillahi min zalik. Kalau rasa payah, rasa permudah-mudahkan dengan sembahyang berjemaah itu, kata ulama, dalam hati dia ada dah penyakit munafik tu dah tumbuh dah. Walaupun tidak merebak banyak lagi, tapi benih munafik sudah ada dalam hati dia. Kerana orang-orang yang benar-benar beriman, dia tidak akan rasa memperlekeh dan mempermudahkan dengan sembahyang berjemaah. Ha? Ha, itu.
Kemudian ulama kumpulkan, ini sebagai mukaddimah lah, mukaddimah untuk sembahyang berjemaah. Ulama kumpulkan daripada hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan sembahyang berjemaah, maka ulama senaraikan kelebihan sembahyang berjemaah banyak sekali. Pada malam ni mungkin saya boleh sebut 4 atau 5. Yang pertamanya kata ulama, orang yang sembahyang berjemaah ini akan dibebaskan daripada api neraka. Allah Ta'ala bebaskan dia daripada api neraka, antara puncanya sebabnya rajin sembahyang berjemaah, mengekalkan sembahyang berjemaah. Yang keduanya, selamat daripada penyakit munafik. Kalau kita melazimi sembahyang berjemaah, akan selamat daripada penyakit nifaq, penyakit ditimpa penyakit munafik. Munafik ni bahaya tuan-tuan semua, kerana dia menyembunyikan kekufuran, menzahirkan Islam, 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 tapi dalam hati dia kufur, tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya. Yang ketiganya, dia akan diterima sembahyang dia, qabulus salah, diterima sembahyang dia. Kenapa? Kerana ulama menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat borong sembahyang berjemaah, kerana kecacatan kita akan ditampal oleh kesempurnaan orang sebelah kita. Kecacatan orang sebelah akan ditampal oleh orang sebelahnya. Maka Allah Ta'ala akan angkat borong sembahyang yang berjemaah itu. Yang kurang-kurang-kurang itu dah ditampal oleh orang-orang yang ramai itu. Maka Allah Ta'ala terima ke semua sembahyang orang yang bersembahyang berjemaah. Khusyuk ke tak khusyuk ke, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Berbeza dengan sembahyang seorang, yang diterima ialah ma'akila minha, apa yang dia faham, dia hadir hati, yang dia khusyuk. Ini kelebihan sembahyang jemaah tuan-tuan semua. Allah Ta'ala angkat borong. Maknanya satu surah Nurul Muttaqin, malaikat angkat bram. Ini jemaah Nurul Muttaqin semua, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Dengan sembahyang berjemaah ni, Allah Taala ampunkan dosa kita yang lalu-lalu. Dan yang kelimanya tuan-tuan semua, Allah Taala menolakkan waswas syaitan daripada kita dengan kita rajin sembahyang berjemaah. Dan banyak lagi, itu tuan-tuan kena buka dalam kitab fadilat-fadilat lah. Tapi pada malam ini lebih kurang 5 perkara yang saya sebutkan. Dan kelebihan sembahyang jemaah ini 27 banding sembahyang seorang. 27 sekali sembahyang, 27. Kenapa? Kalau duit sekali ketuk dapat 27, yang ni ketuk dapat 1, tuan-tuan nak mana? Tak, tuan-tuan nak mana? Mesti nak 27. Tak ada orang nak 1. Nah, kita ketuk, pam, turun 27. Yang ni, pam, sekeping. Hai, nak 27. Tak tahulah, takut tuan-tuan nak sekeping. Tak reti benar matematik macam tu. Dah. Ha, feel betul. Jadi tuan-tuan semua, kalau kira kita 27 lah. Tapi oleh kerana kita tak nampak, tak ada pula semayang-semayang, buka sejadah berapa? 27. Ayo. Kan? Tak ada pula. Kalau ada tuan-tuan semua, ibarat orang-orang dulu kata apa, kan, Tok Guru kita kata ibarat apa, kalau ada pahala tu, nampak pahala, masjid 16 tingkat pun penuh tuan-tuan. Penuh 16 tingkat. Ni tak ada setingkat pun tak penuh. Tak. Ha. Tapi boleh tahan lah. Tapi mana kalau nampak lah, itu yang kalau brim 500 tu beratur panjang. Kalau nampak 500 eh. Nah. Oh, beratur tuan-tuan, tipu lah, pusing macam-macam lah, gaji pun tipu. Kenapa? Kan nampak duit. Tapi semayang ni kita tak nampak, pahala ni tak nampak. Itu ujian bagi kita. Baik tuan-tuan semua, kita lihat daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun. Ini satu fasal. Bermula berjemaah pada sembahyang. Bermula berjemaah pada sembahyang fardu, yang tunai. Yang tunai ni bila dia kata tunai, bukan sembahyang qadha. Yang lain daripada Jumaat, selain daripada sembahyang Jumaat itu, fardu kifayah.
Sembahyang tunai selain daripada sembahyang Jumaat, hukum dia apa? Fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Orang lain buat, kita tak payah. Ha. Kita tidur kat rumah je, biar orang lain buat. Jadi itu fardu kifayah. Maknanya sembahyang Jumaat fardu ain. Sembahyang yang selain daripada sembahyang Jumaat yang tunai, bukan sembahyang qada, itu adalah fardu kifayah. Kalau satu kampung tidak buat sembahyang fardu sembahyang Jumaat, maka satu kampung kena dapat dosa. Sekampung dosa. Sekampung dosa. Jadi hari ni tuan-tuan semua banyak. Banyak tuan-tuan semua, banyak orang tak buat sembahyang Jumaat. Terutama sekali Zuhur dengan Asar. Orang sibuk bekerja. Jadi kalau satu kampung, kampung ni maknanya mukim lah, tak buat Jumaat kat situ, dosa satu mukim tu. Dan kalau satu kampung tu berpakat, pakat dia, jom kita jangan buat sembahyang Jumaat, dia berpakat, maka wajib bagi pemerintah perangi orang tu, kampung tu, pergi bunuh. Pergi apa? Pergi bunuh. Kalau pemerintah tu adil dan soleh. Tapi kalau pemerintah tak semayang, perangi dia dululah. Jadi kalau pemerintah adil dan soleh, maknanya dia kena perangi orang. Kenapa? Kerana fardu kifayah. Dan dia adalah syiar agama Islam. Maknanya kalaulah buat semayang berjemaah ini di hujung ceruk-ceruk mukim tu, maknanya tak zahir syiar itu, maka tak memadai lagi. Mesti kena zahir syiar tu. Syiar ni apa? Lambang. Lambang tu kena zahir dan nyata. Kalau boleh nampak ujung-ujung, mana jemaah? Ujung tu. Ceruk hutan tu. Tak boleh. Itu tak boleh lagi. Tak gugur lagi fardu kifayah. Tidak menggugurkan fardu kifayah. Fardu kifayah yang dikatakan fardu kifayah ini, ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kata Imam Nawawi, yang dirajihkan, yang dikuatkan di sisi Imam Nawawi fardu kifayah. Tapi ada lagi pendapat yang lain. Ada yang kata fardu ain. Kerana berdasarkan apa fardu ain? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak pergi bakar rumah orang yang tak sembahyang berjemaah. Kan? Nabi kata, ada yang tak datang sembahyang jemaah, kumpulkan kayu api, kita pergi bakar rumah dia. Jadi ulama-ulama ambil daripada hadis tu menunjukkan bahawasanya sembahyang berjemaah ini adalah fardu ain. Ada satu mazhab. Fardu ain. Jadi kalau fardu ain teruk tuan-tuan semua. Sebab tu ulama-ulama dulu jaga sangat sembahyang berjemaah ni. Inilah sumber kekuatan kita. Dan mengikut susunan tertib sembahyang berjemaah ini, yang paling afdal sekali ialah sembahyang Jumaat. Nombor dua, sembahyang subuh pagi Jumaat. Nombor tiga, sembahyang subuh yang lain. Nombor empat, sembahyang Isyak. Nombor lima, sembahyang Asar. Nombor enam, sembahyang Zuhur. Nombor tujuh, last sekali, the last one, kan? Orang putih kata sembahyang Maghrib. Maghrib paling terakhir sekali ikut susunan dia. Tapi Maghrib lah orang ramai sekali. Yang paling afdal sekali, orang tak ramai. Paling afdal Jumaat ramai lah. Apa? Subuh. Subuh pagi Jumaat, kemudian subuh hari lain. Itu kurang asyik subuh. Sebab apa subuh? Sebab subuh ini orang tengah tidur. Sedap tidur tuan-tuan semua. Ada sini tak sedap tidur? Nak bagi duit RM10. Sedap tidur tuan-tuan semua. Tak ada orang kata tak sedap tidur. Semua sedap. Tuan-tuan semua. Kalau boleh tak nak bangun, tidur je. Baik mati begitu. Jadi kelebihan sembahyang berjemaah, hukum dia fardu kifayah. Hadis Nabi SAW ini tak ada dah ni, cuma saya petik daripada riwayat Ibn Hibban. Kata Nabi SAW, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwadha alaihimu syaitan.
Tidak ada daripada tiga orang duduk dalam satu kampung ataupun satu daratan tidak didirikan jemaah padanya, ada tiga orang tak berjemaah. Illa stahwadha alaihimu syaitan, malaikat syaitan telah menang ke atas mereka. Tiga seorang duduk satu kampung, paling kurang tiga orang. Tak, mana kampung tu ada tiga orang penduduk katakan. Tak dirikan jemaah, syaitan dah menang kata dia. Mana berperang dengan syaitan, syaitan dah menang. Baik tuan-tuan semua. Kadang-kadang ada juga jemaah ini jadi haram. Ada juga ustaz haram berjemaah? Ada. Kadang-kadang jadi haram. Mana? Bila mana kita, kalau kita berjemaah, keluar waktu. Kalau kita tak berjemaah, okey, kita boleh semayang dalam waktu. Maka kena dahulukan waktu tu. Contohnya kita semayang Zuhur dah 4.40 dah. Keluar waktu 4.42. 2 minit lagi nak keluar. Jadi kalau dengan semayang berjemaah, biasanya akan masa makan masa 2 minit atau 3 minit. Habis waktu. Kalau kita semayang seorang, 1 minit je. Maka pada waktu itu haram berjemaah. Ada juga haram, tapi jarang-jarang berlaku. Ada juga makruh berjemaah. Makruh kita berjemaah. Apa benda? Bila imam ataupun orang yang jadi ketua semayang itu, imamnya adalah orang mubtadi' ataupun orang fasik, orang yang buat dosa besar, orang penzina ataupun peminum arak, dia jadi imam di situ, maka dia makruh semayang di situ. Dan ada lagi lah hukum lain itu dalam kitab besar. Dan disunatkan bagi tiap-tiap orang bahawa berjamaah pada sembahyang, dan jika serta ahli rumahnya sekalipun. Maknanya kita tak dapat semayang berjamaah di masjid. Kita semayang di rumah itu hukum dia sunat. Tak, semayang asalnya semayang fardu kifayah berjemaah. Mana satu kampung kena ada satu tempat semayang berjemaah. Yang zahir. Itu asalnya. Tapi kalau kita bagi individu, tiap itu nisbah pada kampung. Ini bagi nisbah pada individu sunat berjemaah. Tadi nisbah pada satu kampung, kalau semua tak berjemaah berdosa kerana dia fardu kifayah. Nisbah kepada individu sunat berjemaah. Walaupun kita di rumah. Tak? Kita di rumah bangun, sama-sama lambat. Bini pun lambat, suami pun lambat. Lambat dua-dua. Pukul berapa bangun? 6:30 bangun. Deh, 6:30 apa subuh. Jadi semayanglah berjemaah dengan bini. Tak apa. Ni kita berjemaah benda lain je. Kan tak? Benda yang malam Jumaat je berjemaah. Kan? Benda semayang jemaah tak berjemaah. Berjemaah semualah tuan-tuan semua. Kan? Okay, semayang sama-sama lah. Itu baru betul. Kan? Benda lain kita berjemaah. Yang tu yang semayang berjemaah tak berjemaah. Walaupun serta ahli rumahnya sekalipun. Semayang berjemaah. Jadi dan mendapat makmun akan jamaah apabila takbir ia padahal imamnya belum memberi salam yang pertama. Jadi kita akan dapat jamaah. Bila dapat jamaah, selama mana imam belum bagi salam yang pertama, belum start bagi salam. Belum start bagi salam. Kalau imam dah kata A tu, huruf alif dah tak boleh dah. Kita datang, kita sama A Allah kita dengan A tu imam. Assalam tu imam dah. Jadi tak boleh dah. Bila tu imam mula masuk bagi salam, habislah tak boleh dah berjemaah dengan dia. Tak dapat. Tetapi pahala berjemaah yang paling sempurnanya ialah bila kita dapatkan takbiratul ihram dengan tu imam bersama dengan takbiratul ihram. Li kulli syai'in safwatun wa safwatus salati at-takbiratul ihram. Takbiratul ihram, kata Nabi, tiap-tiap sesuatu ada pilihan dia, dan pilihan benda yang terpilih dalam sembahyang ini ialah takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi kita, kalau kita datang, tuan-tuan semua datang, imam dah Bilal dah qamat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bila
apabila dah qamat, makruh kita ambil sembahyang 3-3 kali. Ha, makruh. Kenapa? Kerana kita sunat sempatkan, mengejar waktu untuk sempat dapat takbiratul ihram bersama dengan tu imam. Pahalanya cukup besar sekali. Ha, kalau 40 hari dapat takbiratul ihram dengan tu imam, maka Allah Ta'ala tuliskan bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq, lepas daripada api neraka dan terlepas daripada sifat munafik. 40 hari Nabi sebut, 40 hari sempat takbiratul ihram dengan tu imam. Ha, jadi nak sempat ni maknanya orang azan tu dah ada masjid lah, dah ada kat surau dah, tuan-tuan semua. Ha, kena rajin sikit beramal. Ha, kerana besok-besok kita tak boleh nak buat alasan dah. Allah letih lah, tak sempat lah, sibuk lah, apalah. Tak boleh tuan-tuan semua. Besok-besok Allah Ta'ala bawa 4 orang Nabi depan kita. 4 Nabi. Buat hujah depan kita. Kita kata, ya Allah tak sempat lah nak beramal. Miskin, tak ada duit, nak kerja, tak ada duit. Allah Ta'ala bawa perak depan kita, Nabi Isa AS. Ha, mana miskin Nabi Isa dengan kau? Nabi Isa ni, bini pun tak ada. Rumah pun tak ada. Tak? Ha, isteri pun tak ada. Sini ada tak ada isteri? Eh, ada semua nampak kaya ni. Berlebih-lebih lah kau ada. Ha, tak? Ha. Bila kita kata, Allah sibuklah, sibuk urus harta lah Allah. Sibuk menguruskan. Allah Ta'ala bawa Nabi Yusuf. Nah. Ha, tengok Nabi Yusuf ni, mana kaya Nabi Yusuf dengan kau? Mana banyak urus harta? Ah, Nabi Yusuf ni menteri. Menteri kewangan. Nabi menteri kewangan. Suatu bila ada ulama naik jadi menteri besar, orang kata, apa ulama jadi menteri besar? Eh, Nabi jadi menteri. Tuan-tuan semua, menteri kewangan. Banyak lagi harta dia, banyak lagi. Kita berapa je? Bila kita kata Allah tak sempatlah beramal. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Gout. Pasal apa gout? Kuat kaut. Jadi gout, Allah Ta'ala pun kata, mana sakit kau dengan Nabi Ayub? Nabi Ayub puluh-puluh tahun sakit. Ulat, kata ulama lah kan, ha, kulit dia ni, bukan ulat, kulit dia ni, oh, berkulit yang menyebabkan orang lagi. Tak ada orang untuk dekat dengan Nabi Ayub AS. Tinggal isteri dia seorang, Rahmah. Ha, tentu semua. Kita sakit ni, ada bini lagi? Tak ada bini lagi. Ha. Okey, tak? Ha. Allah Ta'ala kata, oh, tak boleh dah. Kita kata, Allah sibuk lah. Tak sempat nak belajar lah Allah. Nak mengaji tak sempat. Nak belajar tak sempat. Sibuk duruh kerajaan. Tak sempat. Nak belajar pun tak sempat. Sempat nak belajar Najih Mughallazah pun tak sempat. Lain macam itu tu. Allah Ta'ala bawa Nabi Sulaiman. Mana besar kerajaan kau dengan kerajaan Nabi Sulaiman? Wah, Allah Ta'ala kata, oi, kerajaan Nabi Sulaiman ni tentu besar. Ada manusia, ada binatang, ada jin. Kerajaan kita mana ada jin? Jin Syamsuddin adalah. Tak ada jin. Ah, habis tu kita nak jawab macam mana? Habis potong. Habis nak berhujah dengan apa lagi? Tentu semua. Jadi di dunia ni kena beramal eh. Ah, rajin sikit sembahyang berjemaah ni. Jangan malas. Jadi sebelum kita sembahyang berjemaah, kita kena tahu syarat-syarat dia. Jadi dia kata, dan segala syarat sah mengikut makmum akan imam itu 11 perkara. Kalau tak cukup 11 ni, tak sah jadi kita berikut imam. Kita mengikut imam tidak sah kalau tidak cukup 11 perkara ini. Pertama, ketiadaan terdahulu makmum atas imam pada tempat. Jangan duduk di depan tu imam. Jangan duduk di depan tu imam. Kena duduk sama ada di belakang tu imam ataupun sama betul dengan tu imam. Sama betul tu kira di mana? Kira di tumit. Tumit tu sama tak apa.
Macam orang perempuan. Orang perempuan bila dia semayang sesama dia, sunat tu imam duduk tengah sama sebaris. Dia tak sunat pergi ke depan menonjol. Macam kita jemaah lelaki ni ke depan, dia duduk sama baris. Tapi duduk sama baris pun cek tumit. Jangan tumit imam tu ke belakang pada tumit makmum. Jadi tidak sah kalau imam duduk duduk belakang makmum. Cuma ada satu tempat di apa benda di Sungai Besar. Sungai Besar sana ada imam duduk belakang makmum. Imam duduk belakang. Dia tidak duduk kat depan. Jadi orang tu bagi tahu saya, "Ustaz, ada di Sungai Besar imam duduk belakang. Semayang imam duduk belakang." "Eh, pelik," saya kata. "Ya Ustaz, orang tu nama imam," kata. Allahu Rabbi ya Karim. Saya pula kena. Nama dia Haji Imam. La haula wala quwata illa billah. Macam ada orang letak anak dia sejak lahir lagi, anak dia mufti. Kan? Jadi dia bukan mufti. Lahir lagi letak anak dia di mufti. Kita dengar mufti. Ada lekat nama Datuk Mufti Syaib. Kan? Atau kampung di Ampang. Dia nak bukan Tok Mufti dia. Tuan-tuan pergi tanya masalah, tak reti ke dia? Kan? Dia jawab benda lain, dia bukan mufti. Tapi dia lahir lagi, mak dia letak nama dia, mak ayah dia letak nama mufti. Itulah, imam tu duduk kat belakang. Jadi tuan-tuan semua, makmum mesti di belakang tu imam. Kalau sama tak apa. Okey. Macam mana? Situasi sama. Situasi samanya begini. Kalau biasanya okey. Contohnya tu imam ni terbatal air semayang ketika apa? Ketika sujud. Duduk tengah sujud batal air semayang. Peruk kentut dia. Lari keluar. Sebelum dia lari keluar, dia sentuh seorang orang belakang dia. Ganti dia tu. Ganti. Jadi tuan-tuan semua macam mana nak ganti? Duduk sama baris. Takkan nak menyuluh ke depan? Tak payah menyuluh ke depan. Kenapa? Kerana tak apa duduk sama baris, tidak apa, tidak batal semayang. Tu imam yang baru ni duduk sama baris tak apa, sah. Terus dia sambung. Allahu Akbar, bangun. Bila dah berdiri barulah pergi ke depan. Sunat ke depan. Jangan pula tuan-tuan sunduh ke depan tu gitu. Melecek habislah hidung tu. Kenapa? Kerana dia ingat mesti tu imam kena ke depan. Tu imam ni tidak syarat ke depan, cuma sunat ke depan. Yang syaratnya jangan duduk belakang. Melainkan kes yang Sungai Besar tadi lah. Itu yang mana kena faham. Itu kena tak boleh ke belakang. Yang kedua, niat makmum mengikutkan imam atau berjemaah serta imam. Boleh, tak ada masalah. Niat saya aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam. Atau saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat berjemaah serta imam. Boleh juga. Tak kisah. Mengikutkan imam atau niat berjemaah serta imam. Dan tiada disyaratkan bahawa adalah niat yang tersebut itu di dalam takbir. Mana dalam takbir tu ihram. Mana kita ni Allahu Akbar tak niat mengikut imam, tak apa. Tak ada apa, tak ada masalah. Kemudian, tak ingat. Bila kita tak ingat, kita niatlah ikut imam. Masa kita teringat tu, kita niatlah. Tapi dengan syarat belum ikut lagi. Kalau kita dah ikut, rukuk ikut sama dia, baru ingat tak niat. Itu batal sembahyang. Kerana kita ikut orang tanpa pengikat. Apa mengikat? Niat. Kita tak niat lagi. Tapi kita Allah Akbar, ingat tu. Tak apa kita niat. Belum ikut lagi. Tapi kalau dah ikut, tak boleh. Batal. Kena sembahyang balik. Melainkan pada sembahyang Jumaat dan sembahyang Mu'adah. Ini kena niat. Wajib niat dalam takbir. Sembahyang Jumaat wajib niat dalam takbir berjemaah. Jangan tak niat. Kalau tak niat kena berhenti sembahyang, angkat takbir balik kerana tidak sah. Yang kedua, sembahyang Mu'adah. Apa sembahyang Mu'adah? Pernah dengar tuan-tuan semua? Sembahyang Mu'adah. Pelik ustaz ni, ilmu mana datang ni? Aku dengar sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak je. Mu'adah pula.
Semayang muadah ni semayang yang diulang. Apa cerita dia? Ceritanya begini. Kita semayang seorang. Tiba-tiba datang, duk lepas duk wirik-wirik sini, ada orang jemaah datang. 2, 3, 4 orang semayang berjemaah. Kita nak ulang muadah, ulang semayang tu. Contoh semayang zuhur. Kita dah semayang zuhur seorang. Kan tak ada orang. Lepas habis semayang zuhur, kita duk wirik-wirik, ada jemaah datang semayang zuhur pula. Kita nak ikut semayang zuhur sekali lagi. Nak semayang zuhur sekali lagi. Boleh tak boleh? Boleh. Bahkan sunat. Boleh dan sunat. Kenapa? Kerana nak mengambil fadilat semayang berjemaah. Itu dipanggil semayang kedua. Itu panggil mu'adah yang diulang. Nama dia mu'adah yang diulang. Jadi semayang yang kedua ini wajib niat berjemaah dalam takbir. Kenapa? Kerana kalau tidak kerana berjemaah, dia tak boleh ulang. Tentu semua, saja-saja kita nak ulang sekali lagi Zuhur. Semayang seorang juga nak ulang sekali lagi, tak boleh. Mentah-mentah rajin itu Zuhur 16 kali kita semayang Zuhur lagi, Allah. Tak boleh, satu kali. Kerana Zuhur ni satu ibadat yang tak boleh lebih dan tak Zuhur pula, semayang ibadat tak boleh lebih, tak boleh kurang. Boleh kita semayang Zuhur 3 kali satu, tak boleh. Tetapi diulang tu kenapa? Kerana sebab nak menghasilkan fadilat berjemaah tadi, wajib kita niat dalam takbiratul ihram. Kerana kita ulang tu sebab apa? Sebab berjemaah. Maka wajib diniat dalam tu. Ingat, tuan-tuan semua, zaman Nabi SAW, Nabi dah semayang dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba datang seorang lelaki semayang. Semayang seorang di Masjid Nabawi. Nabi kata, siapakah nak bersedekah kepada orang ni, semayang bersama-sama dengan dia, dapat pahala, tolong dia semayang berjemaah. Bangun sahabat Nabi, semayang dengan orang tu. Jadi tuan-tuan semua, kalau kita tengok, kita duduk sambil wirik, subhanallah, subhanallah, tengok ada orang datang semayang seorang, lah kita pula rajin lagi, ada kekuatan lagi, sihat tu berbadan, sunat kita sedekahkan kepada dia. Sedekah apa? Sedekah pahala 27 tu. Kita dapat pahala 27 lagi dan kita dapat sedekah pahala kepada dia. Pahala pun boleh sedekah juga. Jadi kita semayang belakang ni, Allahu Akbar, dapat pahala 27 dia. Kalau tidak kerana kita, tak dapat dia pahala 27. Kita semayang dengan dia. Itu dipanggil sedekah. Boleh tuan-tuan semua. Dan bilangan dia itu mengikut yang muktamad dalam fiqh Syafi'i, sekali je. Boleh ulang sekali je. Tapi ada juga ulama kata, nama dia Mustafa Al-Bakri, kalau tak silap saya lah, Syekh Mustafa Al-Bakri, boleh ulang, tak ada had. Tak ada had bilangan, boleh. Jadi tak apalah tuan-tuan semua, duduk kat surau, kerja kita tu je lah. Tengok orang semayang-semayang pun semayang, lepas semayang minta RM10. Kan upah kerja tu. Nama dia Mustafa Al-Bakri lah kalau saya tak silap saya. Tapi yang muktamad dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hanya sekali saja boleh ulang. Mana dua kalilah. Yang betul, yang asal sekali dan ulang sekali. Itu nama dia semayang mu'adah. Jadi dua semayang tadi, semayang Jumaat dan mu'adah, wajib niat dalam takbiratul ihram.